Untuk keluarga kecil, berburu elektronik yang cocok dan murah adalah sebuah kewajiban, termasuk membeli kulkas. Tapi, adakah kulkas baru dengan budget 1 jutaan saja? Ya, jawabannya ada. Lalu apa saja merek kulkas terbaik dengan harga 1 jutaan itu? Silakan simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah kulkas Sharp dengan seri SJX165MGBGB. Kulkas murah ini adalah bagian dari Kirei 2 series, yaitu salah satu jajaran produk Sharp yang tampil dengan desain menarik. Jika dibandingkan dengan kulkas brand lain di kelas sejenis, Sharp seri SJX165MGBGB ini cukup kompetitif jika dilihat dari tampilan, kekuatan pendinginan maupun suhu cadangnya. Dan secara umum kulkas berkapasitas 160 liter ini hanya membutuhkan daya kecil sebesar 84 watt saja. Selain itu ada 7 perlindungan yang menjadi ciri khas kulkas ini, yaitu tahan penurunan tegangan listrik hingga 140 volt, anti petir, anti tikus, aman di kemiringan, tahan api dan tahan getaran. Selain itu juga aman dari sengatan listrik. Untuk harganya cukup murah, yaitu hanya 1,5 juta saja. Yang kedua adalah kulkas Aqua Aki RD190. Nama Aqua mungkin masih asing bagi beberapa orang, namun sebagai informasi, Aqua itu dulunya adalah merek Haier yang mungkin lebih akrab di telinga orang Indonesia. Kulkas Aqua Aki RD190 ini memiliki fitur ice cube, egg tray, dan tersedia tombol defrost manual di bawah freezer. Fitur menarik dari Aki RD190 ini adalah dengan adanya low voltage running yang bertujuan jika ada penurunan tegangan listrik oleh PLN, kulkas ini tetap mampu bekerja dengan optimal. Ya, mirip-mirip stabilizer listrik gitulah. Selain itu, ciri khas dari Aki RD190 ini adalah dengan adanya dry box yang terdapat di bagian paling bawah kulkas yang fungsinya untuk menyimpan makanan yang tidak membutuhkan suhu dingin. Ya, hampir seperti laci seperti itu. Untuk harganya hanya sekitar 1,7 jutaan saja. Yang ketiga adalah kulkas Maspion URG168LE. Siapa yang tidak kenal Maspion? Salah satu produk Indonesia ini melebarkan sayapnya dengan memproduksi kulkas juga. Namun tidak tanggung-tanggung, kulkasnya langsung diberi label garansi kompresor selama 7 tahun. Selain itu, kulkas Maspion URG168LE ini juga memiliki fitur low watt yang hanya dengan 69 watt saja konsumsi daya listriknya. Dengan ukuran kulkas 168 liter dan tinggi kulkas hanya 105 cm, kulkas Maspion URG168LE ini bisa diletakkan tanpa memakan banyak tempat. Untuk harganya hanya berkisar antara 1,5 juta saja. Yang keempat adalah kulkas Polytron Beliza PR015ANR. Pernah lihat iklan kulkas Polytron yang modelnya Om Jin, salah satu merek rokok itu? Ya, Polytron Beliza PR015ANR ini juga berbahan tempered glass di pintunya, yang merupakan salah satu keunggulan terbaik Polytron saat ini, yang membuat kulkasnya bisa lebih awet dan tahan karat. Tidak hanya itu, Polytron Beliza PR015ANR juga membekali dengan fitur hemat energi yang juga memasang lampu LED di dalam kulkas jadi lebih bagus. Ya, walaupun produk asli Indonesia, namun kualitas Polytron tidak dapat diragukan lagi. Untuk harganya berkisar antara 1,5 jutaan saja. Keempat kulkas tersebut adalah kulkas kecil 1 jutaan yang best seller untuk saat ini dan menurut saya. Ada banyak seri dari brand-brand tersebut dengan kualitas yang hampir sama dan hanya berbeda di model bodinya saja. Dan silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, daripada beli second yang belum tahu asal-usulnya, mendingan baru sekalian, aman. Kecuali jika Anda bisa paham betul kondisi kulkas second. Dana 1,5 juta bisa dapat 2 pintu bermerek terkenal, apalagi jika ketemu orang yang lagi butuh duit. Thanks for watching dan selamat membeli kulkas.